Baik, berusaha kembali. Sebanyak 66.592 juta ringgit disalurkan untuk melaksanakan projek naik taraf dan pembangunan semula sekolah daif di Kelantan sepanjang 2017 hingga tahun ini. Dan untuk mengetahui laporannya, kita bersama dengan Syamira Sufri di Parlimen. Syamira. Ya, Radwin. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata dana itu diperoleh menerusi peruntukan pembangunan yang diterima kementeriannya serta inisiatif kewangan swasta PFI. Untuk 2017, sebanyak 6 sekolah daif terlibat dalam pelaksanaan projek melibatkan kos 8.57 juta ringgit. Manakala 2018, 34 sekolah daif telah dinaik taraf dengan kos keseluruhan 55.02 juta ringgit. Kesemua 40 buah sekolah telah siap dibina. Bagi pelaksanaan tahun 2019, pembangunan semula dan naik taraf sekolah daif di Kelantan melibatkan sebuah sekolah iaitu SMK Geting di Tumpat dengan kos sebanyak RM3 juta. Projek ini sedang dalam pembinaan dan dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya. Jelas beliau lagi, RM9.8 juta diperuntuk kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan untuk memperkasa kerja-kerja penyelenggaraan aset pembangunan, tanah dan infrastruktur sekolah serta institusi pendidikan kerajaan di negeri itu. Menjawab pertanyaan Wakil Jeli, Datuk Seri Mustafa Muhammad, Dr. Mazli berkata, setakat ini 1,290 sekolah di seluruh negara dikategorikan sebagai daif. Usia sesebuah sekolah bukan faktor utama ia dikategorikan sebagai daif, sebaliknya mengambil kira pengaruh lain seperti geologi dan bencana. Baik, gambar yang memaparkan Timbalan Menteri Pendidikan Teo Ni Ching menerima komik inisiatif jalur dan jalan meraih manfaat bersama daripada Kurator Muzium Kebudayaan Komik Asia, Hugh Kuan Yau, tidak wajar dijadikan sebagai ukuran bahawa kementerian berkenaan mengiktiraf komik itu. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kuala Kangsa, Datin Mastura Muhammad Yazid pada waktu pertanyaan menteri. Jelas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik, perkara berkenaan bukanlah insiden terpencil, malah ramai menteri, timbalan menteri dan ahli parlimen disebut pengarang untuk diberikan buku-buku tertentu lalu diambil gambar bersama. Dan ini tidak boleh dijadikan bukti pengiktirafan dan ini telah diakui oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri sendiri bagaimana itu tidak menjadi pengiktirafan dan beliau tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan bertulis mengiktiraf. Apa pun, tidak kiralah gambar siapa. Gambar Timbalan Perdana Menteri kah, gambar KSU kah, gambar mana-mana MP kah, yang penting Menteri Pendidikan tidak benarkannya. Dalam pada itu, Dr. Mazli menegaskan kementeriannya akan terus bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri bagi memantau isu tersebut melalui semua mekanisme. Tindakan itu bagi memastikan komik berkenaan tidak berada di premis pendidikan dan tidak memberi kesan negatif kepada warga sekolah. Pada masa sama, Kementerian Pendidikan akan memperkasa pelaksanaan manual kesedaran sivik dan nilai murni di sekolah sebagai jati diri murid. Manakala pengedaran bahan bacaan ke sekolah perlu mematuhi garis panduan pemilihan dan penilaian bahan bacaan tambahan sebagai rujukan kepada pusat sumber sekolah. Seterusnya, bagi memastikan bekalan benih padi di sesuatu kawasan mencukupi, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani mencadangkan supaya kuasa menentukan perolehannya berdasarkan keperluan semasa diserahkan kepada Ketua Setiausaha Kementerian berkenaan. Jelas menterinya, Datuk Seri Salahuddin Ayub, ini bagi memastikan proses perolehan benih padi kepada pesawah tidak memakan masa yang panjang. Sebab tidak boleh lagi, maknanya kalau kita tak cukup perolehan, kita hantar pada MOF. Satu surat tu pergi MOF nak patah balik, itu akan memakan masa. Sebab itu saya akan mencadangkan perkara ini tahu supaya tak apa. Di kita telah boleh kita perbaiki pada masa akan datang. Kerana dulu, yang dulu pun macam Yang Berhormat Pasir Salak dulu jadi dalam menteri pun, saya tak tahulah sama ada diberi cadangan ini ataupun tidak. Jadi perolehan itu kena cepat. Ya. KSU.
Beliau menjawab persoalan yang dibangkitkan Ahli Parlimen Pendang, Awang Salahuddin Hashim dalam waktu pertanyaan menteri. Bagi mengatasi masalah yang membelenggu pesawah padi berkaitan benih padi yang tidak mencukupi, pihak kementerian meminta kerjasama Ahli Parlimen menyalurkan maklumat berkaitan bagi membolehkan bantuan diagihkan seterusnya mampu menyelesaikan masalah. Dalam pada itu, Datuk Seri Salahuddin berkata pihaknya tidak akan berlengah memberikan bantuan kepada pesawah yang mengalami masalah terutamanya ketika musim banjir. Jelas beliau sekiranya banjir berlaku di bawah 70 hari, bantuan akan diberi dalam bentuk benih padi ataupun melalui wang tunai kepada pesawah berjumlah RM876 bagi setiap hektar. Manakala RM1,800 pula akan dihulurkan sekiranya banjir berlaku melebihi 70 hari. Baik, Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata memberi jaminan para atlet negara tidak akan didiskriminasi sekiranya memilih untuk menggunakan pakaian patuh syariah dalam kejohanan domestik dan antarabangsa. Ia selari pendirian kementeriannya untuk menggunakan pendekatan menggalak dan menasihat, bukan memaksa dalam isu tersebut. Jelas Syed Saddiq, perbincangan bersama para atlet dan persatuan sukan telah pun dilakukan bagi mendapatkan pandangan mereka mengenai isu pakaian patuh syariah. Justru rakyat Malaysia perlu menghormati apa jua keputusan para atlet dan terus memberi sokongan penuh kepada mereka untuk meraih pencapaian membanggakan buat negara. Bertegas untuk mempertahankan pendirian atlet dan persatuan khususnya, kita juga perlu berpendirian tegas untuk mempertahankan atlet-atlet yang memilih untuk pakaian patuh syariah. Contohnya kalau kita lihat di banyak negara-negara lain, atlet yang memilih untuk pakaian patuh syariah, contohnya untuk berhijab, ada melalui diskriminasinya tersendiri. Kita dengar kes marathon baru-baru ini, bukan di Malaysia tetapi di luar negara, di mana individu wanita tersebut dikecualikan kerana pakaiannya. Perkara tersebut tidak akan berlaku di Malaysia dan akan kita tentang berhabis-habisan. Bukan sahaja itu, kita akan menggunakan ketetapan kita di Malaysia dan akan membawa suara ini ke peringkat antarabangsa melalui IOC dan banyak lagi persatuan-persatuan sukan di mana kita boleh menyuarakan pandangan ini. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Setiawangsa Nik Nazmi Nik Ahmad. Untuk itu, sekian sahaja laporan dari Parlimen. Seperti biasa, Dewan Agama Berhenti Berhad dah akan menyambung semula pada jam 2.30 petang ini. Kembali kepada Radwin. Terima kasih Syamira untuk laporan dari Parlimen itu tadi.